Masya Allah. Ajam, ini ada Om Raffi. Om Raffi Ahmad. Ibu Hiuka lo. Oh, bujuk Allah. Ya, ya. Sini, ada Ibu sini. Ibu suka sama Raffi Ahmad. Ya. Sini, Bu. Ajam. Ada Irfan Hakim, ada Kak Irfan. Ketemu itu lagi ya? Iya. Kapan kita ketemu tuh udah lama ya? Iya, tahun 2019. Tuh, sama siapa 2019? Ajam sehat? Oke lah. Oke lah. Jamaah. Oi. Oh, jamaah. Oi. Alhamdulillah. Iya. Ajam, ngamuk. Kamu umurnya berapa sih, sayang? 13 tahun. 12. Jam. Tadi kita lihat kamu ada sholawat di depan Bapak Presiden Joko Widodo. Deg-degan gak saat itu? Enggak, tenang. Enggak. Kalau sekarang kita minta Azam bersholawat juga boleh? Apa? Sholawat boleh gak? Juga boleh? Oh, enggak apa-apa lah. Boleh duduk, mau berduduk atau berdiri? Mau duduk apa? Duduk aja. Coba silakan sholawat dari Azam. Allahumma sholli وأسغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى Azam, di sini tuh kan ada Ustaz Maulana, yeah. Ada Kak Irfan Hakim. Maulana itu teman kecil. Oh iya. Ada juga Maulana teman ada kecil. Ada juga teman kecilnya. Nah, di sini ada Po Alpa. Ada Po Alpa. Po Alpa sampai netesin air mata dengar kamu bersolawat. Alpa. Kenalin Azam, aku Po Alpa. Ini Po Alpa, memang jadi artisnya belum kenal, terkenal banget. Tapi dia sangat terpukau dan juga ada rasa bagaimana di hatinya dia sampai dia aku nangis, tersentuh pas kamu tadi selawat, suaranya bagus. Makasih. Po Alpa juga bisa nyanyi tapi belum tentu bisa selawat loh. Yang ngajarin selawat siapa sih aja? Ya, Allah. Allah. Eh, Zam, kemarin kan di acara itu tuh banyak banget tamu undangan sampai 14.000 orang. Ada Bapak Presiden juga. Boleh cerita enggak ke Kak Irfan? Itu prosesnya gimana sih, pakai audisi atau ada orang yang langsung ngubungin Azam? Ada yang ngubungin? Coba Ibu cerita, Bu. Atau Ibu? Audisi. Audisi? Ada itu audisi. Dari sekian banyak? Iya, 630 berapa gitu. 630? Yang terpilih cuma 4. Yang 4? Dari 4 itu? Salah satunya Azam. Dari Maluku, Banyuwangi, kemudian Jombang, kemudian saya sendiri. Kamu dari mana sih kok? Kamu tuh Mojokerto. Dari mana? Mojokerto. Mojokerto, kamu tuh ya? Azam, tapi maksudnya percaya diri. Iya benar itu. Masya Allah, dia tetap semangat, tetap happy. Ibu ngajarinnya gimana sih, Bu? Gak pakai ngajarin, cuma mengalir saja. Mengalir? Mengalir apa adanya. Yeah. Kan dari batin saya begini. Kalau saya sedih, Azam pasti ikut sedih. Wah, ya. Kalau saya gembira, pasti dia juga gembira.